Terima kasih, hari ini hari yang kita nantikan setelah beberapa tahun kita tidak melaksanakan pilkada, mengingat keadaan situasi kesehatan yang tidak memungkinkan. Namun alhamdulillah pada pagi hari ini 29 November kita bisa melaksanakan bareng, biar hati senang dan makin jaya. Dan kita berharap perjalanan kita dari Cilegon dan balik kembali lagi ke Cilegon semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, dan kita semakin kompak, semakin berhubung.